Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Hello everybody. Baik, pada siaran video kali ini kita akan membuat kerja-kerja pembersihan di kawasan belakang sana, yang mana tapak itu juga akan kita gunakan sebagai tapak untuk penanaman pokok pisang. Mari kita sama-sama saksikan bagaimanakah proses pembersihan tapak serta penanaman pisang dilakukan. Kita dapat saksikan di sebelah sana terdapat sebatang sungai yang mana airnya sangat jernih dan ia merupakan sumber air yang cukup untuk proses penyiraman pokok pisang. Ini merupakan anak pokok pisang yang akan digunakan bagi tujuan penanaman pisang secara tersusun, yang mana pada bahagian atasnya telah pun dipotong dan ditinggalkan pada bahagian ini sahaja. Yang mana pokok pisang ini kita akan menanamnya secara terbalik bagi tujuan untuk mempercepatkan pengeluaran anak-anak pokok yang baru. Mari kita sama-sama saksikan bagaimanakah proses penanamannya dilakukan. Baik, jarak yang digunakan untuk penanaman pokok pisang antara satu pokok pisang ke satu pokok pisang yang lain, anggarannya adalah 3 meter.
Baik, sekian dulu untuk perkongsian pada siaran kali ini. Semoga bertemu lagi pada siaran yang akan datang.